Assalamualaikum. Kita buat mie tek-tek yuk. No telur, tapi enak dan legit. Sebelum kita masak, please subscribe. Bahan dan bumbu yang kita siapkan ada mie basah secukupnya, bawang putih, bawang merah, merica, kemiri, gula, garam, dan penyedap. Saya di sini juga pakai kecap manis dan saori. Nah, langkah pertama, tumis bagian daun bawang biar wangi. Nanti kalau aromanya sudah tercium, baru deh kita bisa masukkan atau tumis bumbu halus ya. Di sini bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, dan juga garam. Tumis sebentar nih bun, sampai wanginya kecium dan bumbu tumisan atau osengannya ini agak mengering. Setelah itu, seperti biasa, biar nggak gosong kita tambahkan setengah gelas air. Nah, di sini kita aduk lagi dan bisa kita bumbui bun. Kasih gula, penyedap, atau kaldu bubuk atau kaldu jamur. Nanti kita bisa cek rasa. Nah, karena di sini saya nggak pakai telur, saya pakai saus teriyaki. Kalau bunda nggak suka, ya nggak apa-apa, ini adalah optional. Lanjut, kita tambahkan kecap manis cukupnya. Ini yang biar nanti mie-nya jadi lebih legit rasanya. Aduk rata dan cek rasa. Di sini kalau bunda dan teman-teman mau tambahkan telur, boleh, atau ayam, potongan ayam ya yang sudah direbus. Selanjutnya, kalau nanti dirasa agak asin sedikit nggak masalah, kita bisa masukkan mie basah. Nanti kan asinnya bisa meresap ke dalam mie ya. Aduk rata bunda sampai bumbu tercampur merata. Nah, kalau kita lihat di sini masih agak basah ya, nggak apa-apa. Nanti dia akan asat sendiri. Jadi nanti airnya agak kering. Oh iya, buat yang belum subscribe, boleh dong klik subscribe biar kita makin semangat nih masak-masaknya. Next, biar tambah mantep bisa tambahkan irisan daun bawang nih bun. Dan biarkan air mengering. Aduk-aduk sebentar. Di sini bunda bisa cek rasa. Kalau kurang asin bisa ditambahin garam sedikit. Kalau kurang manis bisa tambahin kecap manis. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita tinggal plating nih bun. Kalau ada yang mau tanya atau mau kasih ide kita masak apa, boleh deh tulis di komen ya. Taburkan irisan daun bawang biar makin mantap. Selamat mencoba bunda, semoga bermanfaat. Yang sudah subscribe, matur nuwun. Buat yang belum, please subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.